Parodikan sosok Dylan, Alif Cepmek kini tarif endorsenya capai 25 juta rupiah. Kreator konten Alif Cepmek dikenal lewat jargon "Kamu Nanya", remaja yang sukses memparodikan sosok Dylan yang diperankan oleh Iqbal Ramadan ini tentu tidak asing bagi pengguna sosial media, khususnya TikTok. Alif Cepmek pun buka-bukaan soal penghasilannya kini. Remaja berusia 18 tahun itu mengaku dulu tarif endorsenya masih sekitar ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tapi kini setelah viral, Alif bisa mendapat puluhan juta untuk satu kali unggahan di TikTok. Sekarang setelah viral, berapa rate endorse Alif Cepmek? Tanya Melanie Ricardo. 20 juta? Serius? Jawab Alif sambil tertawa. Melanie yang mendengar pengakuan Alif langsung terkejut tak percaya. Masih tak percaya, Melanie kembali menegaskan bahwa nominal 20 juta rupiah itu adalah untuk satu kali posting di TikTok. Iya, ujar Alif. Melanie memuji perjuangan Alif selama bertahun-tahun yang kini berbuah manis. Alif kemudian mengaku pernah mendapatkan honor endorse termahal mencapai 25 juta rupiah.